Panas-panas, memang sedap. Sedapnya, Pak. Kenapa, Pak? Sedap, Pak? Sedap. Hai, Anda bersama saya lagi, Chef Don Saiful. Kali ini saya bawakan anda ke tepi pantai, tepi laut. Kali ini kita akan masak ikan bakar. Tapi kita masak guna aram. Jadi, pertama sekali saya nak ajar anda macam mana caranya untuk kita menghidupkan arang dengan cepat dan mudah. Okey. Sebelum kita ke bahan-bahannya, kita akan marahkan arang terlebih dahulu. Dan saya akan ajar anda macam mana cara saya menghidupkan api dengan cepat dan mudah. Sebelumnya sekali, kotak telur ni kita basahkan dengan minyak masak. Setelah kita basahkan dengan minyak, kita hidupkan api dia. Okey, setelah kotak telur ni menyala api, kita cuma letak, kita perlu letak arang ya. Setelah itu kita letak minyak di atas arang. Sementara kita menunggu arang ni masak, dia jadi bara. Kita buat review dulu bahan-bahan yang kita nak masak ya. Okey. Ikan. Chicken stock. Lada putih. Garam. Ini adalah bahan untuk campurkan dengan ikan. Dan bawang putih. Minyak masak. Tomato. Lemon kasturi. Bawang bombay atau bawang besar, bawang merah besar. Cili padi merah. Cili merah besar. Dan cili padi hijau. Semua bahan-bahan ini ialah bahan-bahan yang segar. Asam jawa dan air putih. Okey, sekarang kita mulakan proses kita. Okay, mula-mula sekali kita potong bawang putih. Kita chop dia jadi kecil-kecil. Kemudian kita campurkan sekali dengan lada putih, chicken stock, garam. Okay, setelah kita potong bawang putih tadi, kita campurkan ni minyak. Minyak masak. Kemudian kita gaulkan dia. Okay, untuk ikan, kita bersihkan. Kita kelah-kelah dia. Tapi sebelum itu, kita asal pisau dulu ya. Okey, ikan kita sudah bersihkan. Okey. Kita dah bersihkan seperti ini. Kemudian kita cuma perlu irit beberapa bahagian. Seperti ini ya. Okay, kemudian kita ambil ni, kita letak sedikit, letak sedikit dan dalam ni sedikit. Kemudian kita sapu dengan menggunakan tangan. Setelah itu kita ambil ikan.
ini. Dan kita akan tunggu bara ini masak sepenuhnya, baru kita boleh bakar ikan. Oke, untuk pengetahuan anda, ikan bakar ini adalah kegemaran, makanan kegemaran bapak mentua saya. Nampak? Betul pak? Betul. Sekarang guys, arang kita sudah pun bersih. Nah sekarang kita bakar ikan. Ini pak, kita bakar ikan nih. Kita tunggu dia masak ah. Ikan putih, ikan nyok-nyok. Kita boleh sediakan bahan-bahan dia. Oke. Okay? Tomato nih kita potong kecil-kecil. Setelah itu kita letak dalam, kemudian sedikit garam dan gula masuk ke dalam, campurkan sekali, tambahkan lagi sedikit air, limau. Itu kita kacau seperti ini, kita gaul dia, gaul rata macam ini pak, boleh pak? Boleh pak. Ini namanya pak, ayam asam. Biasanya pak, kalau kita makan ikan bakar ini pak, kita makan dengan air asam. Lele air dulu pak. Iya pak, iya pak. Oke, nampaknya ikan kita pun sudah pun masak seperti ini. Oke. Dan dalam sebentar lagi sudah berangkat. Oke, ikan kita sudah pun masak. Bila kita angkat, berangkat Pak. Cukup sini Pak. Sudah Pak. Nah, angkat ya Pak. Oke guys. Oke pak, inilah hasilnya pak, kita punya ikan bakar pak. Nampak macam di kedai mahal-mahal ya pak. Ya. Oke, sekarang ini masa untuk kita makan pak, kita baca doa dulu pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Pak, kita letak limau pak. Ya. Oke, kapan mau pak? Terus kita nipat telapor rendah pak. Oke pak, makan pak. Panas-panas, memang sedap. Sedapnya pak.
Tuh napa? Berapa? 30. Oh. Oke guys, jangan lupa subscribe Pak, subscribe channel kita Pak. Yeah. Oke, jangan lupa subscribe channel kami Don Saiful. Oke, nanti kami akan upload lagi video-video yang menarik. Tapi bantuin kami dong, subscribe channel kami. Sungguhnya subscribe itu gratis. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum.